Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin ada informasi membahagiakan. Dimana untuk kabar pertama, ada iklan dari SCTV ya para sahabat, dimana ada couple match spesial bulu tangkis, couple match Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Di mana idola kita Lesti dan Billar akan hadir di acara bulu tangkis lawan para artis ini guys ya. Dan seneng banget katanya sih tanggal 8 Juli 2023. Wah udah gak sabar banget. Dan alhamdulillah ternyata semalam Papa Billar dan Bunda Lesti lagi latihan untuk pemanasan pastinya ya. Dan tidak hanya Bunda Lesti dan Papa Billar, ada Bang Adi Sky juga latihan bersama Leodra, dan ada Kak Riza Shah, serta ada Leodra juga yang pastinya menjadi lawan mereka nantinya. Oke para sahabat, untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari instastorynya Bang Adiska ini. Masya Allah, ternyata semalam ketemu sahabat lama, dimana Bang Adiska ini sahabatan ya sama Reza Shah, sama Papa Billar tuh udah pasti. Dan di sini juga terlihat Bang Adi Sky sangat senang sekali ketemu dengan sahabat-sahabatnya. Dan sambil latihan untuk main bulu tangkis ya, karena akan ada games juga untuk Papa Billar dan Bunda Lesti melawan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga. Dan mungkin Riza Shah juga menjadi lawan daripada Papa Abi ya. Kita doakan semoga lancar acaranya. Dan informasinya tanggal 8 Juli ya para sahabat. Mudah-mudahan benar nih. Dan alhamdulillah juga semalam Bunda Lesti Kejora bersama Leodra. Dan pasti senang banget kalau melihat kedekatan Bunda Lesti Kejora ya bersama para artis yang lainnya. Dan kita doakan mudah-mudahan Bunda Lesti dan Papa Billar jadi pemenangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada komentar nih dari Tuminahlah, semangat latihannya buat pandanya Abang Fatih ya. Dan ternyata ada informasi Riza Shah ini lagi ada hubungan dengan Leodra ya. Pantesan nih, para onti pengen dapetin Abang Riza harus saingan dulu sama Kak Leodra katanya ya. Kemudian kita doakan Bunda sama Abang Fatih menang di Olimpiade Olahraga Artis ya. Ini persiapan untuk latihan persiapan Olimpiade nih buat Papa Billar dan Bunda Lesti. Kita doakan mudah-mudahan menang ya. Amin ya Rabbal Alamin. Katanya sih Bunda Lesti dan Papa Billar melawan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Diunggah juga di instastorynya Papa Rizky Billar. Masya Allah, semoga langgeng terus ya buat Papa Bi, Bunda Lesti, Leodra dan Kak Riza Shah juga. Dan semalam Papa Rizky Billar serta Abang L lagi nge-mall sepertinya ya. Namun yang bikin salfok, HP Papa Bi dibawa sama Abang L lari-lari guys, sambil selfie ngeliatin giginya nih. Lucu banget ya Abang L. Giginya udah 6 nih, yang di atas 4, di bawah 2. Pas nyengir lucu banget sih abang. Udah bisa selfie ya bayi, masya Allah.
Pokoknya doakan mudah-mudahan Abang El sehat selalu dan dukung terus bundanya dan papahnya ya Abang, karena sebentar lagi mau Olimpiade bulu tangkis. Semoga menang ya, amin. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya, alhamdulillah ya, di bulan Juli nanti bakal ada kejutan-kejutan dari Lesti dan Bilar. Tidak hanya satu dua, banyak banget kejutan yang akan diberikan oleh Leslar untuk kita semua para fans ya. Dimana di tanggal 14 Juli nanti akan ada konser wanita hebat Bunda Lesti Kejora, termasuk ada di jajaran wanita hebat tersebut. Wow, akan digelar pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 19.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Saksikan Lesti Kejora dengan jajaran wanita hebat lainnya, ada Putri Aryani, Raisa, Tiara Andini, Titi DJ, Brisia Jodi, dan Mary Riana. Dalam konser Wanita Hebat pada tanggal 14 Juli 2023 yang akan diselenggarakan di Konser Hall Beach City International Stadium Ancol. Lalu kabar gembira berikutnya, di mana ada Gema Merdeka Bali, lagu Lesti Kejora masuk di nomor 5 dengan lagu Insan Biasa masuk top 10 dangdut di Radio Gema Merdeka Bali. Wow, masuk semua lagu Bunda Lesti Kejora ya, keren banget. Doakan yang terbaik, dukung selalu karya-karya dari Leslar. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.